Berikut ini adalah pengujian inverter. Saya pakai 5000 watt 24 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nama pembelinya. Ya, langsung saja kita uji. Di sini untuk langkah pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji beban menggunakan beban pemanas ini. Kemudian saya tambah dengan beban kompor elektrik. Kemudian saya tambah dengan beban blower dan beban lampu paralel. Langsung saja kita bebani. Di sini sudah saya tambahkan beban dan terbaca sekitaran 1700-an watt lebih. Kemudian saya tambah beban lagi. Ini dia terbaca sampai sekitaran 3100-an watt lebih. Kemudian saya tambah beban lagi mencapai 4100-an watt lebih, hampir 4200. Kemudian saya tambah beban lagi mencapai 4800-an watt lebih nih ya. Kemudian saya tambah beban lagi mencapai 4900, mencapai 5000-an watt lebih. Di sini di posisi 5000-an watt lebih dia proteksi off, kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.